intinya enak makan, bukan makan enak. Mantap. Hai Ender. Waduh, belum apa-apa aja udah dikasih hujan ya. Ya, hujan dikit gak ngaruh lah ya. Tetap kita gas. Untuk perjalanan kali ini, sengaja kita jalan agak siang. Bahkan udah mau sore sih. Karena emang ini hari Jumat, ya kita tunaikan dulu deh kewajiban salat Jumatnya. Untuk tempat yang kita datengin kali ini, yaitu sisi Chai Campground. Kalau orang Sunda mah udah pasti kebayang kan tempatnya kayak gimana. Karena dalam bahasa Sunda, sisi itu artinya tepi, dan Chai itu artinya air. Jadi kalau digabungin, tepi air. Nah, udah kebayang kan kita bakal camping di tempat seperti apa? Dan untuk kali ini gua ditemenin sama dua orang sahabat, Bang Widi dan Bang Miko. Oke, perjalanan kita mulai dari gerbang tol Sentul Selatan ya. Kita ambil jalur kiri karena rutenya ke arah Babakan Madang. Untuk estimasi waktu dari gerbang tol Sentul Selatan sih kurang lebih 20 menit. Ya karena emang tempatnya tuh gak jauh. Dan yang pasti gak bakal kena macet karena buka tutup jalur ya. Setelah kita bertemu bundaran Sentul Nirwana, kita ambil kiri aja ya. Terus lurus dikit, nanti kita ketemu belokan ke kanan. Kita ambil ke arah kanan, ke arah Babakan Madang. Tapi sebelumnya kita mampir ke warung dulu buat beli cemilan yang bakal kita olah nanti di tempat camping. Naon dia, Mang? Naon ayah, naon ayah? Iya. Kumaha aing mah? Perjalanan kita lanjutin lagi. Di jalur ini, kalian ikutin jalan aja sampai nanti ketemu pelang nama sisi Chai Campground yang ada di sebelah kiri. Gak jauh kok lokasi campingnya dari pelang nama ini. Untuk jalurnya udah gak semulus jalan raya tadi ya. Cuma menurut gua masih aman lah, walaupun lu bawa kendaraan yang sedikit ceper. Kita baru sampai di tempat camping kita. Gua enggak tahu sih tempat terbaiknya di mana, cuma kita mau ngeliat cek-cek dulu ya tempatnya. Kira-kira yang bagusnya di mana. Tapi lu lihat airnya, anjir. Ngeri sedap sih. Setelah visit-visit ke blok-blok area camp dan akhirnya kita sepakat buat buka tenda di blok A. Akhirnya dapat juga kita tempat yang city mewah. Tempatnya pas, kita nggak terlalu berada di dekat air. Karena ini musim hujan, gua nggak mau ambil resiko lah. Takutnya nanti malam hujan. Jadi kita agak naik sedikit, cuma tetap kelihatan kok airnya. Mantap. Sisi Chai Campground ini berada di Jalan Raya Babakan, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Pokoknya kalau kesini tuh dijamin gak bakal kena macet deh, karena emang sedekat itu kok dari Jakarta. Selepas tenda berdiri, kami pun memasak cemilan untuk sekedar mengajala perut kami yang sebenarnya sih gak lapar-lapar banget. Cuma ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau lagi ada di tempat kayak gini, bawaannya pengen makan mulu. Gak tahu deh kenapa. Ini tuh, lu kalau makan Indomie di tempat kayak gitu berasa banget kayak Indomie. Apalagi yang bikin jadi makin tambah. Wah, gokil sih, asli. Makasih ya. Makasih. Ayo makan deh. Untuk fasilitas yang ada di sini tuh terbilang cukup lengkap sih. Dari toilet yang banyak, bersih pula. Terus ada juga musola. Tentunya cukup bersih juga ya.
logis. Ada juga warung. Jadi kalau kalian kesini lupa bawa logistik, tenang aja, Der. Di sini pengelola menyediakan juga kok. Dan yang gak kalah penting, yaitu listrik. Ada colokan listrik di setiap spot-spot mendirikan tenda. Jadi kalian gak perlu takut buat kehabisan baterai gadget kalian kalau kalian kesini. Di sisi Cekembrun ini ada beberapa blok camping ya. Total ada 7 blok, dari blok A sampai blok G. Buat kalian yang kesini, gue saranin ambil blok A, seperti tempat kami mendirikan tenda. Karena apa? Karena di blok A ini menurut kami paling enak, dekat dengan sungai tapi juga tetap aman. Terus juga alasnya pun tanah rata yang kalau dipakai buat tiduran itu enak banget. Jadi menurut gue, blok A ini adalah tempat yang paling oke di sini. Tempatnya bener-bener menurut gue ya belum sempurna, tapi gue rasa ini adalah alternatif tempat ketika lo mau camping tapi gak mau jauh-jauh dari Jakarta. Gue tadi dari Jakarta, dari rumah itu sekitar 1 jam kurang lebih, dan gak macet pastinya. Terus yang enak lagi apa? Di belakang gue ada sungai, cuy. Jadi lo mau kesini, lo harus bawa pancingan biar supaya ada kegiatan. Kemarin tuh niatnya gue pengen bawa pancingan, cuman gue gak suka mancing. Jadi ya, udahlah, gue pengen nikmatin aja. Niatnya sih gue pengen main air sedikit-sedikit kaki aja bahasa. Cuman buat lo yang mau di sini, gue saranin hati-hati lah ya. Jangan karena ini musim hujan, airnya juga lagi debit, lagi lumayan kencang. Jadi ya, jangan terlalu jauh main airnya. Jadi pinggir-pinggir aja kalau mau main airnya. Oke, mantap. Nanti gue lanjut lagi update. Sekarang kita mau makan-makan dulu. Makan apa ya? Nangke, nangke lande. Iya, nangke lande. Dad, kita goreng nangka ya, Dad. Pokoknya manis di sore hari ini. Dan ditemenin sama yang sedang camping juga di sini. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Wawan. Pak Wawan dari Jati Asih. Iya. Enak banget ini. Oh iya, di sini juga pengelola menyediakan beberapa paket untuk para campingers. Mulai dari paket tenda dan peralatan, dan juga ada paket dengan konsumsi loh. Untuk harganya, nih gue kasih info. Kalau videonya kecepetan, di pause aja ya. Sekarang udah jam sekitar jam 6. Suasana sore di sisi Chai Campground ini menurut gua syahdu sih. Ini tuh hari Jumat, termasuk sepi menurut gua. Ini sih saran dari gua ya, kalau emang lu mau nyari tempat camping yang sepi dimanapun itu, jangan pernah weekend. Buat gua di sini ya oke sih. Oke banget. Suhunya sendiri ya masih normal lah, sekitar 24, 23. Enggak panas sih. Adem. Gue gak tahu nanti malam kayak gimana. Soalnya tadi kan hujan ya siang ya. Terus kayaknya kemungkinan kalau seandainya nanti malam hujan, ya gak apa-apa juga sih, gue nikmatin pastinya. Cuma memang debit air di sini tuh lagi lumayan apa ya, lumayan deras sih. Jadi kita gak bisa main air yang terlalu jauh banget, paling di sekitar pinggiran-pinggiran aja. Gue nikmatin aja dulu lah, apa adanya. Sore berganti malam, alhamdulillah malam ini kita nggak dikasih hujan. Suhu di sini sebenarnya nggak terlalu dingin, tapi anginnya tuh lumayan kencang. Ya karena mungkin kita berada di bawah bukit kali ya. Karena kita nggak bawa banyak logistik, untuk makan malam kali ini kita pesan aja nih ke pengelola. Apa aja menunya? Yuk kita lihat. Boxy. Mantap.
barik nama fi marojatana wakina ajabana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kat. Ini menarik juga sih buat kalian yang gak mau repot-repot buat masak. Kalian juga bisa kok pesan ke pengelola untuk disiapkan konsumsinya. Tenang, harga masih bersahabat kok. Selepas makan, daripada gabut, mending kita coba menghangatkan tubuh dulu. Kita coba pesan kayu bakar buat bikin api unggun. Cocok banget sih dengan susu dingin-dingin semeriwing kayak gini, ditemenin sama api unggun. Oh iya, info juga buat kalian, jangan kaget ya, kalau kesini banyak binatang yang suka deketin lampu. Kalau gua sih nyebutnya laron. Kalau di tempat kalian apa? Komen ya. Gak bahaya sih, cuma lumayan ganggu aja kalau kita lagi makan. Oke, kita lanjut buat nikmatin api unggun yang udah mulai nyala nih. Sambil ngobrol, kita temenin kopi dan api unggun. Ah, nikmat mana lagi yang bisa gue dustakan. Juga hari ini ada pertandingan bola Indonesia versus Vietnam. Dan alhamdulillahnya tangga camping kami membawa peralatan nobar nih. Aduh, kok lengkap banget ya camping kali ini. Cus lah kita nonton dulu. Alhamdulillah masih kita sekarang udah jam 10. Nah, suasana malam di sisi Chai campground ini menurut gua di sini tuh sebenarnya suhunya enggak terlalu dingin ya. Cuma karena anginnya lumayan kencang, jadi berasa agak dingin nih. Dingin karena banyak angin. Karena ini kita posisinya depan kita bukit. Belakang kita bukit, kayak di lembah gitu, kayak di lembah, mungkin anginnya berkumpul di situ jadi agak dingin ya. Syahdu sih, syahdu banget. Nah, yang buat syahdu itu menurut gua suara air. Karena kita camping dekat dengan sungai dan alirannya cukup deras, jadi suara airnya itu ngebuat suasana jadi syahdu banget. Dan gua rasa itu bikin nyenyak tidur sih. Terus karena dingin, tadi gue coba cari-cari nih info di sini ada kayu bakar nggak sih? Ternyata informasi dari pengelola di sini ada kayu bakar. Makanya tadi kita langsung pesan kayu bakar. Terus kita minta bakar juga sama abangnya. Lumayan tuh menghangatkan badan kita walaupun sebentar karena kayu bakar bagus banget, kering dan gampang banget dibakarnya. Terus malam-malam gini tuh di sini sebenarnya ada warung, tapi karena warungnya karena ini weekday dan pengunjungnya sepi, jadi warungnya tutup. Tadi gue dapet info sih katanya kalau misalnya weekend atau pengunjungnya rame, warungnya bisa 24 jam. Oh iya, sinyal di sini tuh buat kalian yang pakai simpati aman banget. Mudah-mudahan kedepannya di tempat ini ditambah lagi sama ada fasilitas wifi sih keren banget menurut gue. Sayang belum ada fasilitas wifi di sini. Ya mudah-mudahan sih kedepannya pengelola bisa mempertimbangkan karena sekarang di mana-mana kita butuh akses internet, jadi nggak ada salahnya juga tempat camping ada akses internetnya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan besok pagi kita dapat gambar yang bagus, dapat matahari sunrise yang bagus. Gua ngeliat sih ada beberapa konten yang dapat sunrise di sini dan lumayan okay. Ya mudah-mudahan sih kita dapat matahari sunrise besok. Tapi kalaupun nggak dapat, ya udah kita nikmatin aja dengan ala kadarnya. Yang penting gue enjoy di sini dan kita nikmatin ada di sini. Mantap. Nggak berasa udah jam 1 malam.
Kok tiba-tiba ada suara motor mendekat ya? Siapa ya? Dan ya, ternyata Bang Kokom dan Bang Bongki dong. Mereka akhirnya nyusul juga, karena emang mereka gak bisa jalan siang karena ada kerjaan. Alhasil mereka pun nyusul kesini, biarpun udah malam kayak gini. Mantep deh, makin lengkap. Tadinya udah ngantuk, jadi melek lagi nih mata. Gadang kita malam ini. Aduh. Apaan? Kita miskin. Kita miskin. Kemungkinan sih ada, karena ada 3 runner up terbaik. Alhamdulillah pagi pun tiba. Tidur di sini gue ngerasa nyenyak banget sih. Mungkin karena suara syahdu air sungai kali ya. Alasnya pun juga empuk loh. Ya karena mungkin dari tanah yang padat juga. Suasana pagi di sini juga beneran asik banget sih. Tenang dan berasa di pedesaan gitu. Karena selain ada air sungai, juga ada banyak sawah di sini. Kami pun menikmatinya dengan cara kami, yaitu bengong sambil mikirin omongan tetangga. Demi mengganjal usus yang udah mulai bunyi, Kang Widi dengan sigap langsung mengolah bahan yang masih ada. Ya lumayan lah, daripada lu manyun, kata beliau. Untuk aktivitas pagi ini, kita rencana mau main air aja sih. Tapi sebelum main basah-basahan, baiknya kita isi perut dulu nih, biar gak masuk angin. Ini saya rasa kemungkinan gua udah matang. Jadi, yuk kita sikat. Menu kita cuma telur sama ikan asin, sama ada petai goreng, sama yang penting sayur asemnya nih, mantep. Mana? Oh iya. Gak dimakan ya. Ya apapun lah, apapun menunya, kalau kita lagi enak makan, enak. Semua akan terasa enak. Tapi apapun menunya, kalau kita lagi enak makan, tetap aja gak enak. Intinya enak makan, bukan makan enak. Mantap. Halo Der, selamat pagi. Pagi. Gue mau sedikit review fasilitas yang ada di sisi sisi Chai Campground ini. Menurut gue ada terbilang cukup lengkap. Karena apa? Karena ada musola. Musolanya juga lumayan nggak besar tapi cukup bersih. Terus toilet itu wajib banget, dan toiletnya banyak. Itu yang gue suka. Jadi kita weekday kesini sepi, tapi gue yakin ketika weekend rame cukup lah untuk para pengunjung ketika mau ke toilet, karena ada 10 ya kurang lebih 10 toilet ya yang bisa dipakai buat buang air kecil, terus ada 2 toilet yang dipakai buat buang air besar. Terus selain itu ada warung juga. Nah warungnya mungkin kalau weekend pengunjung lagi rame itu bisa 24 jam, tapi karena kita di sini weekday dan cuma beberapa doang, jadi
warungnya kemarin nggak sampai malam. Terus selain itu juga ada listrik. Nah ini enak nih kalau kalian bawa anak, bawa ya kalau kalian camping bawa peralatan gadget, peralatan elektronik, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi buat ngecas, buat apapun lah. Jadi enak sih, ada listrik deket tenda, di beberapa titik ada listrik. Jadi pinter-pinter lu aja buat nyari titik listriknya. Terus gua kasih rekomendasi tempat yang enak menurut kita ya. Kita tuh ada di Blok A, samping warung sebelah kanan. Jadi tempat ini gua rasa paling enak ya di sini ya. Kenapa? Karena yang pertama dekat dengan sungai, tapi nggak bahaya. Kenapa gua bilang nggak bahaya? Karena ada spot yang di bawah Blok A ini. Ini blok apa? Gua lupa. Ini pokoknya ada blok inilah. Itu pinggiran banget sungai. Nah, menurut gue agak kurang safe ya. Gue secara pribadi gue menurut gue kurang safe karena ya amit-amit ya. Kalau misalnya sungai lagi meluap atau apa, jadi better sih menurut gue di atasnya, yaitu di Blok A. Terus deket dengan toilet. Nah itu enaknya di Blok A sih. Kalian bisa ngeliat gambar dari drone yang udah gue shoot, keren asli. Oke, Ender. Sekarang udah sekitar jam 10 pagi. Gue sedikit recap ya. Pengalaman camping di Sisichai Campground. Sisichai Campground ini salah satu tempat yang recommended buat kalian yang gak pengen jauh-jauh, yang gak pengen macet-macetan ke puncak. Ini salah satu alternatif tempat camping yang oke sih menurut gue. Dari segi fasilitas sudah cukup. Mungkin saran kita sih ditambah lagi untuk area-area campingnya tuh, kalau bisa kan gue lihat di deket-deket sungai itu, yang deket pinggiran sungai itu memang masih agak banyak batu atau apa ya, mungkin kedepannya bisa diratain lagi. Jadi ketika memang hujan ataupun kita pengen camping di situ nggak terlalu sakit gitu tidurnya. So far sih gue nyaman banget sih, dan di sini juga suhunya juga nggak terlalu dingin banget, tapi nggak gerah, tetap sejuk lah. Ya, ciri khas suhu-suhu di ketinggian lah. Oke, sekian dulu dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sorry kalau misalnya kita ada salah-salah ucap, salah perkataan, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.